Oke okay guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, okay, today's video is brought to you by Bitget, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4163 USD in rewards untuk mengkomplit task. Ya. Ada $3 kupon untuk KYC rewards, ada $50 kupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di Bitcoin. Oke, okay, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,68%. Dengan total market cap mencapai di 929 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 0,91% dalam 24 jam terakhir dan meningkat sekarang menjadi di daerah, daerah 20.700-an. Ya, kemarin sempat nge-wick sampai 21.100, tapi sekarang mulai terkoreksi lagi, ya. Dan stabil di sekitar 20.700-an. Dan untuk Ethereum dia meningkat sebesar kurang lebih 2% kalau kita bulatkan dengan angka di 1.200 USD. Dan selanjutnya ada BNB. BNB meningkat sebesar 0,09% dan XRP dia malah terkoreksi kurang lebih 1,87% dan Cardano terkoreksi juga sebesar 0,54%. Jadi sepertinya 44 sen mulai menjadi resisten untuk Cardano sepertinya. Ya, sesuai dengan pembahasan kita kemarin. Dan Solana terkoreksi sangat tipis 0,05. Jadi overall kita bisa lihat datanya cukup mix ya. Ada yang terkoreksi, ada juga yang malah meningkat seperti Ethereum salah satunya ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa masih dia berhasil mempertahankan MA20 which is good ya. Dan volume kalau kita lihat sedikit meningkat dari tanggal 14 Juli, itu juga bagus ya. Tetapi yang ingin gua lihat dalam beberapa jam ke depan adalah atau beberapa hari ke depan lah ya secara konservatifnya itu Bitcoin bisa menembus daerah 21.500-an dan daily close di atas dari situ. Karena kalau bisa close di atas itu ya berarti dia akhirnya memecahkan satu price range yang basically sudah terjadi sejak tanggal 18 Juni sampai sekarang. Ya berarti udah sekitar sebulanan. Ini eh, nyaris lah. Nyaris sebulan kita stuck di daerah 18.900 sampai 21.500. Ya sudah berkali-kali mantul atas bawah, atas bawah, atas bawah. Ya. Andaikan dia bisa daily close di atas dari sini dengan momentum yang cukup besar. Nah, ini tentunya bisa menjadi uh, apa ya? Pe uh, pemicu awal itu Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas, ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk uh, price range yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin. Sekarang kita akan lebih ke makronya yaitu di indeks uh, BTC, ya. Nah, jadi untuk di indeks BTC kita bisa lihat kita masih di daerah MA 200-an. Dan ini masih masuk ke minggu kelima kita. Ya, jadi seperti yang sudah bilang dari kemarin-kemarin, ya sebelum kita jatuh di sini bahkan. Waktu kita ke reject di sini juga kita udah bahas bahwa MA200 ini adalah tempat yang bagus untuk akumulasi secara historically. Ya, kita bisa lihat di 2020, di 2018, 2015 di sini, ya di belakang juga ada. Ya, ini adalah daerah yang bagus secara historically untuk kita akumulasi. Tapi kalau lihat pada faktanya nggak langsung mantul. Ya, biasanya bisa terjadi Uh, mingguan, bulanan, bahkan di sini kasus bisa sampai setahun. Ya, jadi lagi-lagi ya walaupun terlihat sangat bagus secara historically, kita harus tetap masuknya lebih ke akumulasi atau averaging, ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan lagi-lagi gue ingatkan ya bagi kalian yang punya posisi long di MA 200 weekly, pastikan uh, harga likuidasi kalian di atas dari 15.000 670 ya karena ya secara historically kita bisa lihat saat Bitcoin weekly close di bawah dari 200 dia sering kali atau lebih tepatnya sudah dua kali di belakang pernah terjadi drawdown sebesar 30%. Nah. Ya jadi lagi-lagi lebih baik harga likuidasi di atas di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan uh, selanjutnya adalah untuk kita geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa hari ini ya ini sebenarnya tutup ya ya hari ini uh, masih close market ya kita bisa di sini close market ya jadi kalau kemarin dia kerijek lagi oleh daerah 108,555 nah semoga saja ya semoga saja daerah 108 ini bisa menjadi resisten di daerah sini sama seperti di 2020 ya yang kita cari adalah bukan cuma pelemahan sehari dua hari tapi pelemahan yang seperti ini ya secara apa namanya strukturnya menjadi perish ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya ya. Nah, semoga saja 108 ini menjadi the new 103 ya. Di di 2020 dia stop di sini. Semoga saja ya di siklus kita kali ini dia stopnya di 108 ya. Karena lagi-lagi 108 ini sebenarnya adalah satu struktur yang sudah sangat lama sekali kita tidak kunjungi ya. Terakhir kali karena 108 itu di 2000 dua ya sekitar dua ya benar sekitar 2002 jadi ya kemungkinan beberapa dari kalian yang nonton bahkan belum lahir ya jadi ya baik lagi ini cukup jarang terjadi seperti ini ya satu dekade ya jadi ya harapannya adalah semoga saja uh, secepat mungkin the fast bisa pivot ya nah, kalau dia pivot ya sudah kemungkinan besar akan ada bear market Nah, pertanyaannya sebesar apa bear marketnya? Ya, kalau bear marketnya sekelas di sini ya 2002 sampai ke 2008 kita lihat nih ya dia literally bear market selama berapa tahun? Ya, dia membuat lower low, lower high, lower low dan terus seperti ini. Kalau Bitcoin mendapatkan market seperti ini ya, we don't know bisa sebesar apa. Ya, karena historically Bitcoin itu baru ngerasain ya kalau dibilang kok kalau, ya, kalau dibandingkan dengan ini ya skala 2002 sampai 2008 ini skalanya mini ya. Kita lihat Bitcoin kan basically dari 2009 ya. Berarti Bitcoin uh, pernah ngerasin indeks dolar seperti ini. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali ya. Nggak pernah skalanya sampai sebesar ini. Kalau sampai ya Bitcoin dapat uh, prolong bear market di indeks dolar. Hmm, we'll never know bisa secepat apa meningkatnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar ya. Dan lagi-lagi salah satu pemicu utama atau bisa dibilang salah satu bensin utama dari indeks dolar adalah the fed yang meningkatkan interest rate, ya. Selama interest rate masih terus-menerus ditingkatkan oleh the fed kemungkinan besar indeks dolar akan terus cenderung menguat. Tetapi apabila the fed mulai pivot, ya, mulai geser kebijakan mereka dari eh, apa namanya dari hawkish menjadi dovish, nah di situ dia, ya, biasanya akan terjadi pelemahan di indeks dolar. Nah, jadi ya kita tunggu pada tanggal 28 Juli nanti Andaikan pada tanggal 28 Juli ya lebih rendah daripada perkiraan ya forecast kan sekitar 75 BPS nih ya. Kalau sampai lebih tinggi probabilitasnya ini akan merusak Bitcoin market. Tapi kalau sampai lebih rendah misalkan 50 BPS ya kemungkinan besar itu akan membantu cryptocurrency market ya. Nah, tetapi jujurnya dengan data CPI seperti kemarin ya 9,1 kemungkinan besar akan lebih tinggi daripada 75 BPS. Ya, tapi lagi-lagi itu masih Forecast ya mungkin aja lebih rendah masih ada kemungkinannya tapi pada faktanya karena data CPI tinggi seperti kemarin secara probability ya secara logika lebih ke 100bps and that's bad nah, tapi di waktu bersamaan juga kalau kalian terus ngikutin TCI ya tahu bahwa kita sudah uh, sudah sempat bahas juga andaikan 100bps tapi Bitcoin gak hancur harganya ada kemungkinan the Feds mulai kehilangan trust dari market. Ya orang-orang mulai banyak yang berpikir bahwa the Fed tidak bisa mengontrol inflasi. Jadi makanya kita lihat nih ya, tanggal 28 ini sangat penting dan sangat menarik nih. Apakah ya, the Fed masih punya kekuatan ya, dan masih terus dianggap untuk bisa apa, menahan inflasi atau mereka sudah benar-benar kehilangan kepercayaan dari markets? Ya kita tunggu itu semua jawabannya di tanggal 28. Ya dan untuk sekarang kita bisa lihat Nasdaq, S&P dan Dow Jones mulai mendapatkan penguatan. Ya, jadi kemarin sepertinya sedikit ngelag saat BTC naik duluan, uh, Nasdaq, S&P dan Dow Jones masih apa ya malu-malu ya masih malu-malu kucing belum mau naik. Sekarang kita bisa lihat dia mulai naik dan mulai semuanya bisa dibilang di atas dari MA 20 daily. Jadi lagi-lagi korel, uh, korelasi masih besar ya korelasi antara uh, indeks indeks sama Amerika Serikat dengan Bitcoin masih cukup besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya dan kita akan bahas untuk buy limit dan yang lainnya lebih detail di belakang dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain jangan lupa bisa menggunakan link referal di bawah ya dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice ini adalah bentuknya edukasi dan lebih ke apa ya satu ya satu platform yang gue gunakan untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa lebih ngerti charting. Oke, okay, dan sekarang kita geser ke buy limit untuk Bitcoin, ya. Yeah. Uh, basically, nggak terlalu banyak berubah, ya. Yeah. Yang pertama bisa kalian pertimbangkan di MA20 di daily di sini, ya. Yeah. Di 20.300-an, ini pengganti MA200 weekly yang sudah jebol beberapa minggu lalu, ya. Yeah. Yang kedua adalah di 19.300. Nah, 19.300 ini adalah weekly close dari all time high di 2017, ya. Yeah. Jadi kita lihat nih, secara visualnya seperti ini. 2017 ini adalah weekly close-nya ya. Dan tentunya di sini adalah awalnya resisten. Di 2020 di Desember eh, sekitar Desember November dia juga masih menjadi resisten di sini. Tetapi pada akhir atau pertengahan Desember dia ketembus akhirnya. Nah, seperti yang gue bilang, ya, satu resisten yang kuat seringkali bisa berubah menjadi support yang kuat dan terbukti daerah 19.300 ini menjadi support yang luar biasa ya di weekly dia sudah selama 3 minggu menahan harga Bitcoin di daily kita bisa lihat dia sudah berapa kali nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya sudah 10 kali menahan harga Bitcoin jadi lagi-lagi Harusnya sih ya, buat lo yang stay tune terus di DCWT, sudah punya posisi di 19300 tapi just in case lu mungkin lupa ya atau lu mungkin awalnya nggak yakin, tapi udah ada data yang cukup banyak sekarang yakin, ya boleh aja ya tambahkan buy limit di 19.300. Tapi lagi-lagi, please gue ingatkan ya, averaging ya jangan sampai lu uh, greedy, jangan terlalu greedy sampai ujung-ujungnya lu malah over leverage karena kalau lu over leverage, gue ingatkan sekali lagi MA200 Weekly bukanlah daerah auto mantul sultan ya kita bisa lihat di sini nggak ada yang langsung mantul dan lanjut ke atas ya butuh belasan minggu kadang-kadang bahkan sampai puluhan minggu ya jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan yang terakhir masih ada juga yang terakhir itu di 15.670 dimana ini adalah statistik yang kita bahas tadi saat terjadi weekly close ya di bawah dari MA200 apalagi kalau signifikan Uh, dua kali sebelumnya pernah terjadi drawdown sekitar 30%. Di tahun 2020 saat covid crash dan di 2015 ya. Maka dari apa dari data itu ya, dari dua data itu kita bisa juga tambah buy limit di daerah situ ya. Nah, 30% dari MA200 itu kurang lebih adalah di 15.670 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, okay, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana kita bisa lihat ini cukup unik ya kita bisa lihat dari tanggal 13 ke tanggal 14 Juli volume sedikit berkurang ya sedikit berkurang nah ya seperti biasa biasanya akan ke reject ya kan tapi uniknya kita bisa lihat pada tanggal 15 Juli ya dia technically speaking dia berhasil close di atas dari 50 tetapi kita bisa lihat apa bentuknya ya bentuknya weak seperti ini dan kalau kalian sudah dengar yang tadi atom kita bisa lihat bentuknya sangat mirip ini atom ya ini solana Nah, resikonya sama ya, ada kemungkinan besar mereka bisa berubah menjadi pola evening star. Dan evening star ini adalah tentunya pola bearish ya. Nah, jadi kita lihat nih, dalam 20 ya sekitar 20 jam ke depan, apakah Solana akan jebol lagi MA50 ya. Kalau jebol lagi, ini bisa menjadi salah satu setup short yang cukup baik ya. Jadi kalau kalian nge-short di sini, TP-nya bisa pertimbangkan di daerah 32 dolar lebih 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan e, tentunya ini bisa nggak dia mantul di MA50, bisa saja ya, ini bisa terpantul 50, kalau BTC bisa bertahan, ya bertahan atau lebih bagus lagi kalau dia rally. Tapi kalau BTC-nya ngedrop atau mungkin sideways, secara pola bisa cenderung bearish, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, untuk spotnya MA50, gue pribadi sekarang belum tertarik untuk beli di situ karena polanya ya polanya evening star dan candle kemarin dengan sangat jelas dia ke reject cukup dalam ya Oke, okay, dan selanjutnya kita masuk ke kosmos. Untuk kosmos, kita bisa lihat ya, walaupun dia daily close di atas dari 9 dolar, ini nggak bullish ya. Karena kenapa? Pertama, tipis ya, tembusnya tipis banget, cuma beda 6 sen kalau nggak salah. Nah, dan selanjutnya apa? Kita bisa lihat weeknya cukup panjang ke atas, plus volume berkurang secara signifikan dari tanggal 14 Juli, ya. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk klasik dari Evening Star, ya. Nah, Evening Star ini menunjukkan bahwa ada terjadi penolakan atau rejection dari resisten di atas, ya. Jadi, ada probability yang cukup besar dia akan bisa kembali lagi turun ke bawah, ya. Nah, tentunya buat kalian yang punya posisi short di sini, ya, yang nakal nih, udah duluan pasang short duluan nih sebelum kena konfirmasi, ya, senyum-senyum, karena bentuknya Evening Star, ya. Nah, kalau seperti ini, ya seperti yang kita bahas kemarin sebenarnya, TP-nya ada dua. TP pertama yang lebih konservatif adalah di MA20 atau 50, lo boleh pilih lah. Ya, kemungkinan besar dia akan kerites dodonya. Dua -duanya. Itulah yang lebih konservatif. Nah, untuk yang lebih agresif, uh, sebenarnya agresif dibagi dua ya. Agresif ekstrim sama agresif aja. ya. Kalau agresif aja, lo mungkin bisa pertimbangkan di sini ya. Uh, kita tambah aja deh ya struktur di sekitar 7 dolar lebih 79 sen atau biar lebih gampang 7 dolar lebih 80 sen ya ini yang agresif aja kalau lu bener-bener udah bang gua mau maksimum cuannya ya sudah boleh lu jadi 7 dolar 31 sen tapi lagi-lagi otomatis semakin bawah semakin resikonya besar karena semakin banyak support yang harus ditembus oleh si atom ini ya jadi kurang lebih seperti itu untuk atom sekali lagi kesimpulannya adalah kemungkinan besar ya secara struktur ya apalagi kemarin close-nya seperti ini Uh, ada kemungkinan ini akan menjadi evening star. Belum, technically belum, karena candlenya belum close daily hari ini, ya. Tapi kemungkinannya akan menjadi evening star, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom dan sekali lagi untuk spotnya sayangnya kita masih belum bisa tambah posisi karena daily close-nya masih belum konklusif, ya. Oke, okay, dan selanjutnya kita geser ke AFX dan sepertinya AFX masih belum berhasil menembus MA50. Ya, padahal kemarin cukup menjanjikan. Kita bisa lihat volume-nya oke, okay, ya, masih bertambah dari tanggal 13 ke 14, dan sempat di 50 juga. Harapannya masih cukup besar untuk bisa nembus 50, tetapi sepertinya MA50-nya masih cukup kuat sehingga kembali lagi ke reject, ya. Tapi nggak apa-apa, ya, masih ada kesempatan kalau dia tidak jebol 20-nya, ya. Nah, buat kalian yang kemarin sudah, wah, nunggu nih, wah, ini kalau sampai ke reject bisa gue short, ya. Congratulations, kalian sudah profit sekarang, ya. Nah, TP-nya lagi-lagi yang paling dekat, yang paling konservatif adalah MA20, which is di daerah 18 dolar lebih 32 sen. Sekali lagi, 18 dolar lebih 32 sen untuk yang lebih konservatif. Nah, buat kain yang lebih agresif, bisa pertimbangkan sebenarnya ada beberapa titik, ya. Ada cukup banyak, ada tiga, bahkan. Pokoknya semakin ke bawah, semakin lebih agresif dan semakin lebih berisiko, ya. Yang pertama di daerah 16 dolar lebih uh, seri, uh, 16 dolar lebih 67 sen, ya. Yang kedua ada di sekitar 16 dolar lah kurang lebih, kalau kita bulatkan. Dan yang terakhir ada di 14 dolar lebih 75 sen. Ya, tinggal lu pikir sendiri mana yang paling cocok buat lu. Sekali lagi, semakin ke bawah, maka resikonya akan semakin besar. Karena akan semakin banyak support yang harus dijebol oleh si Apex. ya Jadi kurang lebih seperti itu untuk Apex. Oke, okay, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom, dan kita bisa lihat sesuai dengan pembahasan kita kemarin. ya Phantom ke Reject. Wah, Bang, kok bisa benar sih, Bang? Dukun lu ya? No, lagi-lagi bukan dukun, ya. Kalau lu trading benar-benar diperhatiin, lu lihat bentuk candlesnya, nya lu lihat apa aja yang terjadi, mungkin kalau lu e, lebih rajin lagi bikin jurnal, lu lama-lama keliat kok. Kelihatan gitu ada satu pola yang terus menerus mengulang, ya. Nah, salah satu pola yang terus mengulang adalah seperti ini, ya. Harga meningkat, volume berkurang, biasanya apa? Kerijek oleh resisten terdekat. Ya, gua udah bahas dari ya kemarin basically ya atau kemarin lusa tepatnya petang 14. Gue bilang bahwa volume berkurang nih. Kemungkinan besar kalau dia retest akan ke reject dan ternyata kita bisa lihat ke reject ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah rejection ini akan berlanjut ke dump atau tidak ya. Nah, tentunya kalau ini ngedump berarti ada satu potensi untuk kita nge-short ya. Nah, kalau lo sampai tertarik untuk nge-short di sini, TP-nya ada dua tempat. TP yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di daerah 23 sen di sini ya. Nah, TP yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 21 sen atau kalau dibuletin lebih bagusnya di 22 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTM dan untuk spotnya kalau lu mau sebenarnya boleh aja di sini 22 sen ya. Tapi kalau ngerasa udahlah Bang, gua udah uh, FTM juga gua kayaknya kagok lah kalau gua di situ, ya boleh aja langsung taruh di Summerlow Ini adalah stasiun terakhir untuk Phantom, tepatnya di 15 sen. Ya, atau mungkin lebih tepatnya kalau di ya, ke 16 sen ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan ya PR besarnya lagi-lagi Phantom adalah ma 20 Bisa tembus nggak? Bisa, apabila BTC-nya mendapatkan satu volume yang cukup besar, ya kalau dia bisa close daily di 21.000 ya, ada kemungkinan besar ini bisa lanjut ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, okay, dan selanjutnya kita masuk Ethereum, dan ternyata Ethereum duluan ngeri tes price range atas ya kita sudah bahas beberapa hari ke belakang Bitcoin dengan Ethereum lu lihat sendiri ya secara price action basically mereka cukup mirip ya sama-sama membuat satu price range ya kalau di Bitcoin 21.500 bawahnya 18.900 kalau Ethereum atasnya 1242 dan bawahnya 1048 USD ya Nah tapi Ethereum duluan nih dia ngeduluin Bitcoin dan retest duluan ya sayangnya masih ke reject Nah, jadi ini lagi ya pembuktian bahwa technical analysis works. Ya, tapi bergunanya sebagai apa? Sebagai satu alat, sebagai satu tool untuk forecast gitu. Bukan untuk menjadi dukun pribadi kita. Oh, kalau udah tembus ini pasti akan profit. No, ya, nggak ada, ya. Paling paling dekat itu adalah kita sebagai trader seperti kita mau meramal cuaca, ya. Uh, weather forecast, ya. Nah, di mana Uh, ada gitu ciri-cirinya. Misalkan kalau sudah mendung, suhu uh, suhu sudah turun, angin sudah semakin dingin. Nah itu kemungkinan hujan. Sama seperti trading. Oh misalkan, oh dia tembus uh, resisten, terus dari tes lagi si resisten jadi support. Kemungkinan apa? Ya akan jadi bullish. Nah jadi lagi. -lagi kita harus treatnya seperti itu. Ya. Nah untuk Ethereum, uh, buat kain yang kemarin sudah tahu ya bahwa di sini ada daerah resisten, ya satu price range yang sudah dua kali menjadi resisten. Kemungkinan besar ada beberapa yang sudah mencoba untuk nge short dan sesuai dengan pembahasan kita kemarin kalau lo nge-short di sini ya TP-nya ada dua. TP pertama adalah yang konservatif di MA 20 yaitu di 1144. Ya lagi-lagi gue ulangi untuk TP pertama yang konservatif di 1144. TP kedua untuk yang lebih agresif ya, atau lebih uh, siap dengan resiko yaitu di 1048 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan sekali lagi gue ingatkan nge-short ini atau bermain futures tidak untuk semua orang. Ya, gue sarankan buat lo yang masih belum ngerti jangan dipaksakan dulu main nge-short market karena kalau lo ngasal nggak ngerti apa nggak ngerti ngitung margin nggak ngerti ngitung leverage biasanya lebih seringnya terjadi likuidasi. Ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu pasang stop loss. Ya, stop loss bisa orang berbeda-beda. Ada yang pakai persentase, ada yang pakai struktur dan lain-lain. Yang pasti tinggal kalian pakai sesuai dengan jenis trader apa kalian, ya. Dan satu lagi note, volume, ya walaupun kemarin masih kerijek reject volume meningkat dari tanggal 14 Juli, which is good. Ya, jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan, apakah Bitcoin juga bisa melakukan movement yang sama seperti Ethereum? Dan apakah Bitcoin bisa daily close di atas yaitu 21.500? Kalau sampai bisa, kemungkinan besar Ethereum juga akan terbantu untuk bisa menembus price range atas dari uh, 1.242. Oke, okay, dan selanjutnya kita ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat lagi-lagi ini pola yang cukup mirip ya. Ya mungkin bedanya kalau BNB lebih mendekati ke Doji ya. Ya Doji lah ini sebenarnya ya. Jadi ya, kalau ngomong teknik di banget ya si apa namanya evening star ini harusnya bentuknya lebih ke inverted hammer. Tapi ya cukup mirip lah ya dan seringkali Doji juga bisa jadi kayak seperti evening star ya. Jadi kita lihat dalam 20 jam ke depan apakah dia akan retest MA20 atau tidak. Nah, tapi untuk posisi shortnya, jujurnya ini dalam kondisi yang sedikit apa ya kagok ya. Kalau kita nge-short di sini yang nggak ada resisten juga yang cukup kuat, ya. jadi lebih baik kalau lo mau nge-short, sabar dulu sedikit, tunggu sampai dia tes MA 50 atau jebol 20, ya. Kalau dia retes uh, kalau diari tes 50 dan ke reject, ya lu bisa pertimbangkan untuk nge-short di situ dan TP-nya buat yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20. Nah, yang kedua bisa juga pertimbangkan di daerah 216. Yang ketiga bisa juga pertimbangkan di daerah 200. Otomatis makin bawah, semakin besar resikonya. ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan untuk spotnya, sayangnya seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, dia masih belum bisa reclaim summer low, maka kita jangan akumulasi dulu secara spot. Andaikan by the time nanti mungkinnya ya nggak tahu lah ya. Andaikan BTC sudah mulai 21.000, sudah mulai 22.000 ya. Nah mungkin ya Binance juga bisa mulai uh, apa ini, reclaim summer low dan mulai bisa akumulasi lagi kita di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan overall untuk cryptocurrency market ya kita tunggu tanggal 28. Apakah tanggal 28 hasilnya akan bagus atau tidak? Kalau secara apa secara historically ya apabila CPI jelek biasanya the Fed akan meningkatkan interest rate dengan lebih besar. Jadi ya kita harus siap-siap. Pasang safety belt kemungkinan besar akan 100bps. Nah, tinggal pertanyaannya apakah 100bps ini akan menghancurkan cryptocurrency market atau tidak? Historically, yes. Ya, bps-nya tinggi maka cryptocurrency market akan drop. Nah, tetapi seperti yang gue bilang sebelumnya ada satu teori yang lagi sudah mulai ber, apa ya sedang berkembang nih di dalam uh, crypto markets. Banyak yang mulai berspekulasi bahwa the feds mulai kehilangan power mulai kehilangan kepercayaan dari market. Nah, jadi kita lihat nih, apabila 100 BPS dan cryptocurrency market nggak drop, berarti ya teori itu semakin legit. ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke okay guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, don't forget like, subscribe, click the bell icon and see you on the next video.